cara membuat white coffee dengan rasa yang sangat enak, dan rahasia ini biasa dipakai oleh hotel-hotel berbintang. Caranya gimana biar membuat kopi itu sangat enak, wet coffee dengan kualitas yang sangat enak sekali? Pertama adalah kita masukkan wet coffee-nya. Ya, wet coffee kita masukkan. Oke. Wet coffee kita masukkan. Kita kasih air dingin. Air biasa. Maaf, bukan air es ini ya. Air biasa. Lalu kita aduk. Fungsi dari kita pakai air dingin, bukan es, ini agar rasa, aroma yang ada di kopi itu nggak hilang. Nah, seperti ini. Kita seduh seperti ini. Kalau sudah selesai, kita seduh. Ini baru kita kasih air panas. Oke, sekarang kita kasih air panas. Kita kasih air panas pelan-pelan. Kita kasih air panas. Oke. Lalu kita aduk pelan-pelan. Kita aduk. Nah, ini sudah jadi kopi, wet coffee yang berkelas. Ya, ini sudah berkelas ini. Jadi dicoba aja membuat sendiri, lalu rasakan. Gimana bedanya membuat dengan cara yang saya ajarkan tadi dengan kebiasaan Anda untuk membuatnya? Pasti lebih enak dengan cara teknik yang saya ajarkan ini. Oke, terima kasih. Sukses selalu.